Kasus pembunuhan Nur Atika, wanita hamil yang tewas dimutilasi karena persoalan asmara dan juga uang, Kusmayadi alias Agus mengakui terlibat pertengkaran dengan korban sebelum akhirnya membunuh korban. Polisi menyebutkan bahwa motif pembunuhan disertai mutilasi oleh Agus dipicu adu mulut dengan korban. Selain menuntut kejelasan status asmara, korban Nur Atika juga mempersoalkan masalah keuangan. Sampai saat ini Agus masih dalam pemeriksaan polisi di Polda Metro Jaya. Berapa hari dan dilakukan pencarian ini? Untuk pencarian sudah dilakukan 2 hari. Dugaan motif sementara apa sih, Pak? Kalau untuk dugaan motif sementara, karena asmara terjadi percekcokan antara korban dengan pelaku. Cemburu atau gimana sih? Nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Pak Dirkrim. Terima kasih.